Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ana rahman fi ulumi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuwalli ba'da zalimina ba'dan bima kanu yaksimuna. Wa kadzalika, dan seperti demikian, kama sebagaimana mana matakna tak ya kama matakna usatal insi wal jinni ba'duhum bi ba'din, sebagaimana kami matakna, kami senangkan, kami buat senang orang-orang usatal insi wal jinni, orang-orang pelaku maksiatnya, manusia-manusia pelaku maksiat, jin-jin pelaku maksiat, ba'dhum bi ba'din, sebagian mereka dengan sebagian lainnya, nuwalli minal wilayati, kami jadikan teman minal wilayati, daripada pertemanan, muwali bisa kita artikan teman, sahabat yang menolong, yang memimpin, pemimpin. Kami jadikan teman, ya kita artikan teman. Ba'dal zalimina ba'dun, akan sebagian orang-orang zalim dengan sebagian lainnya, ay ala ba'din, artinya atas sebagian lainnya, bima kanu yaksibuna, sesuai dengan apa yang telah mereka usahakan, mereka kerjakan, minal ma'asi, daripada maksiat. Orang biasanya begitu, kalau sama-sama pelaku maksiat jadinya teman. Ya, orang pelaku maksiat nih, umpama pelacur, sama pelacur temenan, sama pencuri, sama ya minum peminum minuman keras, ya sama narkoba, teman-teman. Makanya kita kalau ngelihat seseorang, lihat temennya. Oh, temannya dia, oh pantas. Biasanya begitu. Sama-sama membenci, membenci si fulan. Dia benci, dia benci, dia benci, sama bergabung. Ah, sama tuh. Biasanya begitu. Biasanya saling cinta di situ. Nah, di sinilah sesuai dengan apa yang Allah firmankan, nuwalli ba'dazzalimina ba'dun. Kami jadikan teman, ya, akan sebagian orang-orang zalim dengan sebagian lainnya, menjadikan teman. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yakussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, qalu syahidna ala anfusina
adharathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Ya ma'syara jinni, wahai golongan jin wal insi dan manusia, alam ya'tikum rusul minkum, apakah tidak datang kepadamu, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul, utusan-utusan rasul-rasul di antara kamu, ay min majmu'ikum, artinya daripada perkumpulan kamu, kawanan kamu, ay ba'dikum as-sadiqi bil insi, artinya sebagian kamu yang percaya dengan manusia. Apakah belum datang kepadamu rasul-rasul di antara kamu, artinya daripada perkumpulan kamu, kelompok kamu, sebagian kamu, maksudnya sebagian kamu yang percaya dengan manusia. Aw rusulul jinni nuzuruhum, atau rasul-rasul jin, ya, utusan-utusan dari golongan jin, nuzuruhum, para, nuzuruhum sama nih, rusuluhum sama, para pemberi peringatan di antara mereka jin. Alladzina yastami'una kalamar rusuli, yang mereka mendengar akan perkataan para rasul. Fayuballighuna, mereka mendengar perkataan para rasul, lalu mereka menyampaikan qaumahum kepada kaum mereka. Yaqussuna 'alaikum ayati, mereka mengkisahkan kepadamu akan ayat-ayatku. Mereka menyampaikan, yaqussu maksudnya menyampaikan. Yaqussu kan orang kalau menceritakan kan nyampein. Itu namanya apa? Menceritakan. Mereka menyampaikan kepadamu akan ayat-ayatku. Wa yunzirun akum, dan mereka memberi peringatan kepadamu, liqa'a yaumikum, pada berjumpa di hari kamu haza ini. Qalu, mereka berkata, syahidna ala anfusina, kami bersaksi atas diri-diri kami. An qad ballagna, bahwa sungguh telah kami sampaikan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya, wa gharratuhumul hayatud dunya, mereka itu ditipu oleh kehidupan dunia. Golongan jin dan manusia yang kafir itu, mereka ditipu oleh kehidupan dunia. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Dan juga orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Walam yu'minu, maka mereka, oleh karena itu mereka enggak beriman. Wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka bersaksi atas diri mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kafir. Kanu kafirin. Zalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluhum ghafilun. Zalika, demikian itu, ai irsalu rusuli, pengutusan para rasul, an alamu muqaddaratun, bermula lam itu ditakdirkan, wahya mukhaffafatun, dan dia itu ditakhfifkan, ya, artinya enggak pakai tasdid, alam, ya, ai li anahu, jadi taklil, artinya karena, bahwasanya karena demikian itu, karena demikian itu pengutusan rasul, karena jadi Allah utus para rasul karena, ya, lam yakun, tidaklah Tuhanmu rabbuka, tidaklah Tuhanmu muhlikal qura, membinasakan suatu negeri, suatu kampung, bizulmin,
minha, dengan secara zalim daripadanya. Daripadanya maksudnya sebabnya, banyak sebab sebabnya. Jadi Allah tidaklah membinasakan suatu kampung dengan secara zalim, enggak. Jadi ketika satu kampung, satu kota, satu negeri mengalami bencana, enggak mungkin Allah berikan itu dengan secara zalim, enggak mungkin. Pasti ada sesuatu. Wa ahluha ghafilun, dan penduduknya itu ghafilun, lalai, maksudnya lengah. Ya, enggak tahu, enggak, pasti dia melakukan sesuatu dengan kesadarannya. Lihat maling yang ketahuan. Lihat maling yang ketahuan. Ayo. Maling yang ketahuan kira-kira sudah yang keberapa dia mencuri? Apa pernah kamu ngelihat orang ketahuan mencuri yang pertama kali dia mencuri dia ketahuan? Pernah enggak? Yang ada yang sudah ke sekian kali. Pasti jawabannya yang baru yang pertama kali. Padahal sesungguhnya sudah yang kesekian kali. Sudah yang ketujuh. Digebukin sampai benyok. Sini benyok, sini benyok, sini. Ini jontor. Ini picek. Iya. Habis babak belur. Tidak mungkin Allah melakukan itu dengan secara zalim. Enggak mungkin. Kayak kita pun begitu, hidup kita nih susah. Kalau ini kamu belum nih, belum susah, belum. Entar 40 tahun. Susah. Pak, minta duit, Pak. Pak, minta duit, Pak. Saya orang susah, Pak. Hidup saya susah, Pak. Ente yang kerja susah sendiri. Enggak mungkin Allah susahin kita. Lam yakun rabbuka muhlikal qura bizulmin. Bukan hanya kampung aja, orang pun begitu. Kampung banyak, lebih banyak lagi. Satu orang pun begitu. Yang kebikin susah siapa? Kamu. Makanya kalau dulu kenapa kamu dulu kagak belajar? Kenapa kamu kemarin enggak belajar di pesantren sama bapak kamu? Kenapa kamu main-main? Disekolahkan sama bapak kamu, kenapa main-main? Iya, Pak, dulu saya khilaf, iya. Saya nyesal, di mana-mana juga nyesal belakangan. Dijiwir sama Allah. Kan begitu ya. Kata babanya, tolong jangan kayak baba, tolong. Baba orang bodoh, jangan baba udah bodoh, anak baba bodoh juga. Anakku udah gede, ngomong lagi sama anaknya. Tolong jangan kayak babat, tolong. Gak mungkin toh orang dikasih susah tanpa ada sesuatu. Gak mungkin Allah berbuat zalim ke agak. Kita yang zalim kepada diri kita. Kita yang membuat kita jadi susah. Gak mungkin. Kamu belajar dengan sungguh-sungguh dari masih kecil. Jauhkan maksiat. Kamu belajar benar-benar turut apa kata guru, turut apa kata orang tua. Sungguh-sungguh. Akhlaknya bagus, cerdas, pinter. Kira-kira susah enggak tarik hidupnya? Hakul yakin insyaAllah. InsyaAllah senang. Tapi kalau kamu main-main belajarnya, akhlaknya buruk, apalagi udah bodoh, nakal, diinjak orang. Orang enggak mau lihat kita, orang enggak cinta sama kita. Sebel ngelihatnya. Susah lah tuh dia. Dibilangin orang enggak ngerti, dibilangin guru enggak ngerti, dibilangin orang enggak ngerti, masih aja mengandalkan otaknya.
Zalika alam yakun rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluha ghafilun. Enggak mungkin. Lam yursal ilaihim rasulun yubayyinu la'um. Tidak diutus kepada mereka seorang rasul yang akan menjelaskan, yang menjelaskan kepada mereka. Enggak diutus rasul lalu Allah siksa. Enggak, pasti diutus dulu oleh rasul, oleh Allah. Rasul Allah utus rasul, setelah Allah udah utus rasul dia nyeleweng, baru Allah siksa, baru Allah hukum. Sama dengan kita, enggak mungkin kita susah, enggak mungkin kita pailit, enggak mungkin tanpa ada perbuatan kita yang membuat kita jadi kayak begitu. Allah enggak mungkin susahin kita. Allah enggak mungkin kita menjadi menangis. Allah buat kita nangis dengan secara zalim, enggak mungkin. Pasti kita yang salah. Kita yang salah. Emang dulu saya tuh begini, begini, begini. Kalau dibilangin ngelawan. Sama guru dibilangin ngelawan, sama orang tua dibilangin ngelawan. Sama guru disuruh ke kanan, jaga kiri. Sama orang tua suruh ke kanan, jaga kiri. Nggak ngerti dibilanginnya, jangan ikutin. Orang tua ajak ke sini ngikut, orang tua ajak ke sana ngikut. Walaupun di benak kita ada kepengen ke sana ke sini. Kata orang tua ke sini ikut. Orang tua sini ikut. Orang tua ke sana ikut. Sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Begitu pula apalagi seorang guru. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat.